warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 2 Ramadan. Memasuki tanggal 2 Ramadan, pasnya sih sekarang tanggal 3 April ya 2022. Akhirnya kita beli minyak goreng juga nih. Jadi terakhir beli minyak goreng itu yang 2 liter bulan November tahun 2021 gitu. Pokoknya sih emang karena kita emang juga namanya pemakai minyak gorengnya enggak banyak orang-orang kali. Jadi kita perlu beli lagi. Kita ini buat persiapan Ramadan aja kalau pengen minyak goreng. Aduh. Ya intinya sih minyak goreng sekarang lagi ini ya, tadi juga prima di Indomaret lagi jadi prima donna. Tadi juga di Indomaret tinggal dua. Alhamdulillah masih dapat. Pokoknya kemarin kejadiannya pas lagi minyak gorengnya lagi langka, lagi nggak ada, atau misalkan lagi tinggi dan rendah lah. Kita sih akhirnya mengkondisikannya kita kebanyakan direbus atau beli makanan jadi lah gitu. Ya, kalau mau gorengan ya beli. Intinya kemarin waktu pas lagi kacau minyak goreng, kita sih asik-asik aja, nggak jadi latah nyari minyak goreng atau bingung, panik, nggak jadi panik buying juga, apalagi jadi nyetok berlebihan di rumah. Ya alhamdulillah kita mah dibawa asik aja ke Bajon. Oke, ini sekarang jadi kita kemarin 2 liter terakhir bertahan selama Desember, Januari, Februari, Maret, April. Maret ya berarti. Ya, sekarang udah April kan? Iya kan. Ya, maksudnya 4-5 bulan lah kemarin 2 liter kita. Oke, thank you. Jadi tadi kita belanja Indomaret. Baru beli minyak goreng lagi. Oke, nanti video-video yang lainnya ada di live aja. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.